Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, ruas jalan penghubung antara Kabupaten di Mamasa, Sulawesi Barat putus digerus longsor. Akibatnya aktivitas warga menjadi lumpuh. Inilah kondisi jalan penghubung antar Kabupaten Mamasa dan Mamuju di Kecamatan Tabulahan, Sulawesi Barat. Akibat cuaca buruk ekstrim yang menyebabkan curah hujan sangat tinggi, jalan penghubung ini putus digerus longsor. Longsor yang menutup seluruh badan jalan membuat lalu lintas putus total. Longsor membuat sejumlah pengendara juga terjebak selama berjam-jam. Hanya kendaraan roda 2 yang bisa menembus longsor, itu pun harus dipikul beramai-ramai oleh warga sekitar. Sehingga akses jalan tertutup, baik roda 2 maupun roda 4 tidak bisa dilalui. Sehingga masyarakat berupaya untuk memikul. Ya, ganti-gantian untuk ke sebelah maupun sebaliknya. Saat ini petugas dari Dinas PU Provinsi dan Kepolisian masih terus berupaya membuka akses jalan yang tertutup material longsor. Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews, melaporkan.